tiap hari ada. Dapat screenshot, screenshot dari mana? Bikinan sendiri itu. Ke Turki sama siapa? Sama pacar. Ganjar, cinta kakak mantul banget, favorit. Terima kasih Ganjar. Nanti kalau Niki komen lu kalau bilang ikut campur, bener toh. Pacar yang mana? Pacar yang kau sebut B. Aska nggak ikut karena di Turki nggak ada apa-apa kan, dan dia juga nggak mau ikut. Kemarin diajakin dia bilang nggak mau. Emang pacarnya ada berapa? Pacarnya ada 9. Jadi gue ke Turki, anak-anak itu gak ada yang mau ikut. Karena biasanya Loli sebelum kita mau pergi ke suatu negara, dia searching dulu, dia Google. Di Turki ada apa? Kalau dia tahu gak ada apa-apa, dia gak ikut. Nanti Agustus baru pada minta pergi ke ini, ke Paris. Lip serumnya bikin bibir gua lembab. Terima kasih. Terus pakai produk Nikita Mirzani. Loli udah gak di pesantren karena pas COVID semua yang di pesantren dipulangin, jadi udah gak ada pesantren khusus daerah Jakarta ya. Tapi gak tahu kalau di daerah kepari sama Kak Fitri gak kayaknya sama dia. Dia mau ajak Kak Naira ulang tahun.
makan banyak tapi badan tetap bagus. Iya, karena minum Nikita Mirzani. Slim. Nikita Slim, minum Nikita Slim. Ini lagi makan di basement. Nih. Kasih lihat ya. Ini basementnya. Ini ruang basement. Nah, kalau yang di sini ruang wardrobe, itu ruang wardrobe tuh lagi pada beres-beres. Itu. Asisten rumah tangganya di rumah ada 4. Mini Cooper-nya, motornya mana? Kalau motor BMW gua ada di BMW. Karena yang di rumah ini kan rata-rata cewek semua. Gua punya adik cowok, tapi dia gak ngerti tuh masalah-masalah tentang mesin-mesin motor BMW. Jadi motor gua taruh di BMW. Di BMW sebelah ini, sebelah sekolahan high school, itu ada motor gua di sana. Mini Cooper kemana? Mini Cooper lagi di servis. Kilometernya udah banyak. Niatin kamera ART-nya boleh, bentar ya. Korek dong, tolong. Korek. Tolongin. Teh, sama yang sebelah, sama yang sebelah lemari itu diturunin semua yang ketutup itu kan? Iya. Kita pakaian saya. Di mana korek teh? Di luhur, di lemari, di dapur luhur teh. Oh. Di. Kamering dia. Dikeluarin semua. Iya. Ditaruh di sebelah sini nih. Dan nih korek ya. Pokoknya gimana biar rapi, biar kalau saya suruh cari kagak puyeng dah pada. Makasih teh. Ya, kenapa? Surat-surat bank, wah itu palsu. Kak Lintang pakai mobil yang mana? Lintang pakai Mini Cooper. Lintang pakai Mini Cooper.
Terus kalau lagi iseng-iseng dia pengen jemput cewek, dia pakai S-Class. Kalina kemana? Nggak ada dia. Kalau nggak ada jangan ditanya. Nikita Slim di Bogor adanya di mana? Ada di reseller Bogor. Lihat aja di Instagramnya Nikita Slim, itu reseller Bogor ada di situ. Lintang itu siapa? Lintang itu adik gue yang bontot. Lintang udah boleh pacaran? Udahlah, orang umur dia udah 20. RT di sini gajinya berapa? Paling besar gajinya 4,5. Paling kecil 2,5. Jadi ke Turki jadi. Berapa bersaudara? 4 bersaudara. Gue nomor 2, abang gue nomor 1, cowok. Adik gue nomor 3, cowok. Adik gue nomor 4 lagi, cowok yang tinggal bareng sama gue. Lita dikasih uang jajan berapa? Lita itu gue percayakan. Gue kasih duit terakhir 100 juta ditaruh di rekeningnya. Jadi kalau ada dia mau minta buat beli apa, bayar apa, dia gak minta lagi. Tapi Lintang cukup bertanggung jawab. Dia catat semua pengeluarannya, terus dia kasih ke gue. Gitu. Jadi gue gak tahu uang jajan dia berapa. Pokoknya gue kasih 100 aja. Untuk berapa bulan itu terserah dia mau manage-nya gimana. Yang nomor 3 yang mana? Ada namanya Edo. Ada turunan Sunda? Enggak ada. Kenapa ikut campur urusan Nindi? Siapa ikut campur urusan Nindi? Nindi mana? Gemuk kan? Enggak, turun malah. Kalau nomor 3 dibiayain, yang nomor 3 kerja sama gue. Kalau di keluarga gue itu enggak ada yang dimanja. Jadi kalau mau dapet duit ya kerja. Kirain Agnes, yo adik kandung, bukan. Dia mah udah kayak adek. Dia itu yang selalu bantuin aku kalau, selalu bantuin gue kalau gue mau pergi, misalkan kemana-kemana. Kan dia orang Garuda tuh, jadi dia yang ngurus tiketnya, nanti gue tinggal bayar gitu. Iya, satu-satunya cewek. Oh, orang tua gue udah meninggal dua-duanya. Kalungnya lucu, beli di mana? Ini Hermes. Beli di Hermes. Beli potong rambut karena kemauan dia. Iya, kemauan dia.
Tadinya kan dia di pesantren supaya nggak ribet-ribet kuncir-kuncir, jadi dia mintanya potong pendek. Sekarang mah udah dipanjangin lagi. Asli orang mana? Betawi, Padang, Belanda. Oke, gua kasih lihat rumah ya. Rumah ortu di Binong Permai di Pokarawaci. Mau ke atas. Oke, kasih tahu. Ini dapur kotor. Ini dapur kotor. Tuh. Ini adanya di bawah. Tuh, dapur kotor. Nah, ini tempat nyuci. Tuh, tempat nyucinya. Ini tangga ke ruang kitchen yang bersih. Nah, itu kolam. Oh. Jadi kalau sore nongkrong di sini enak kayak di Bali. Karena gua kasih-kasihin pohon apa? Daun-daun pohon-pohon tuh. Terus kalau kita buka pintu langsung ke dapur bersih. Ini dapur bersihnya. Jadi gue gak pakai kompor gas karena gue takut meledak. Jadi ini adalah kompor listrik. Ini kalau mau buat coffee mix. Terus ini buat roti panggang. Ini dapur bersihnya. Tuh. Lalu kesini. Ini adalah ruang keluarga. Ini biasanya kalau ada teman-teman atau saudara duduk di sini. Nah, apa bedanya dapur bersih sama dapur kotor? Dapur kotor tuh buat masak-masak yang bau-bau. Ini kamar tamu, kamar tidur tamu. Tuh. Ini kamar tidur tamu. Ini kamar mandi tamu. Ini gue dibantuin sama Raimundo buat desain ini. Jadi cantik. Tuh. Lalu kalau buat cuci-cuci, buat pipis-pipis tamu-tamu misalkan yang datang di sini. Terus itu ada aska, itu kursi pijit. Tuh. Ini ruang TV, ini aska. Itu ada loli. Lagi pada nonton. Nah, ini ada piano. Ini piano. Pianonya Abang Aska. Tuh. Nah, kalau ada Pak RT atau Pak Lurah atau tamu yang tidak dekat sama gue, duduknya di sini.
duduknya di sini. Nah, gue punya koleksi lilin. Koleksi-koleksi lilin mahal. Tuh. Teteh pada ke bawah. Nah, jadi kalau mau ke rumah gue, kalau bukan teman dekat, masuknya dari atas ini. Tuh. Tuh, ini kalau dari kejauhan. Listrik sebulan berapa? Tergantung. Nah, itu tangga ke kamar. Oke, gue liatin kamar gue ya. Listrik tuh bisa 6 juta, bisa 8 juta, tergantung mau pakai berapa AC. Ini dari atas. Tuh. Nah, ini oke, ini kamar gua. Ini komputer tempat belajarnya Aska sama Lintang sama Loli. Ini adalah kamar gue. Ini kamar gue. Kamar tidur. Itu koper buat berangkat ke Turki nanti. Ini beberapa koleksi tas. Terus ini dibilangnya wardrobe kecil. Yang besarnya di bawah. Ini kamar mandi. Kamar mandi gue. Itu. Tuh. Kamar mandi Eka. Rumah ini gak pernah dipakai buat macem-macem. Ini koleksi parfum. Parfum. Itu juga masih ada parfum. Mau lihat kamarnya Loli. Oke. Okay. Ini kamarnya Kakak Loli. Tuh. Ini kamarnya Loli. Tuh. Nah, ini rutinitas dia, dia tulis sendiri. Tuh. Ini lemarinya Kakak Loli. Aduh, sparking honey money deh. Ini kamar mandinya Kakak Loli. Tuh. Ini dia suka taruh. Oh, sabun-sabunnya. Dia udah lama gak belanja kayaknya. Posyong. Oke, ini kamarnya Kakak Loli. Jadi di sini memang harus bersih, nggak boleh nggak bersih. Nah, ini kamarnya Aska. Oh. Ini semua mainannya dia.
Ini kamar mandinya Abang Aska. Tuh. Iya dong. Iya dong, packing honey money. Di sini ruang Loli nggak mau pakai TV, karena dia lebih suka nonton TV di bawah. Tuh. Nah, ini ada bunga. Ini bunga dari pacar. Jadi ini Lintang gak ada kamarnya. Dia tidur bareng sama Aska. Tuh. Arkana tidur sama siapa? Tidur sama saya. Kamar Lintang di sini sama Aska. Nah, ini yang dibilang marmer 700 juta ya, ini taman. Ini marmer 700 juta ini. Jadi ini ceilingnya tinggi banget karena gue suka ceiling tinggi. Nah, yang uniknya di sini, jadi kalau tamu cuci tangan, cuci. Aduh, terus taruh di sini. Tung gitu. Nah, ini juga ada beberapa koleksi lilin sama pewangi ruangan. Ini juga ada lilin. Ini bunga kering dari pacar. Siapa lagi ya? Iya, gue kasih tempat kopi gue. Ini buat karaoke. Ini abang lagi main apa? Iya, nahan tepi. Tuh. Nah, ini. Ini mesin kopi. Jadi kalau mau ngopi, caranya tinggal tarik ini. Jadi kapan sih kita meeting, sayang? Kak Karen sebentar ya. Nih, masukin, tekan, taruh gelas, taruh susu, gitu. Buka isi kulkas. Ini isi kulkasnya. Tuh. Ini baru rumah ya, belum rumah di Senopati ember Kak Karen. Ini isi kulkas bawah. Isinya ice cream.
nugget. Nugget. Tuh. Apartemen ini di Senopati mewah. Iya, iya namanya udah Senopati, Kak. Gitulah netizen. Jadi aku tuh gak suka. Nah ini ada jam dinding kesayangan aku nih yang bisa ngomong. Tuh. Tuh. Itu jam dinding kesukaan aku. Oke, kamar Mbak ya. Sebentar. Kita ke kamar Mbak. Ini area dapur kotor plus basement. Oke, sendal dulu. Ini sendal buat di rumah. Lupa. Ini kapur dapur kotor. Basement. Ini mobilku. Nih. Kamarnya teteh. Enggak ada sinyal di bawah. Mang, ini kamar teteh. Ini kamar teteh. Tuh. Gelap ya. Ini kamar teteh. Motor BMW-nya ada di BMW. Karena kalau ditaruh di sini kebesaran. Tuh. Oke. Ini ruang wardrobe. Ini udah. Ini kok ditaruhnya di sini? Kan dalam sini. Takut ada di. Nah ini sapunya. Tuh. Ini Cooper lagi di bengkel Mini Cooper di Pondok Indah. Jadi ini ruang wardrobe aku. Nah ini empat sepatu. Eh ini jangan taruh sini, ini taruh aja di gudang, hati-hati tapi rusak. Lihat. Eh jangan taruh di box ini aja. Box yang ini nih tuh, yang ada sepatu-sepatu saya juga di situ. Tuh, ini tempat sepatu-sepatu. Tempat sepatu-sepatu. Sepatu.
sepatu. Ini sepatunya adek sama sepatu abang. Tuh. 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 Nih. Ini abang kok yang sendal Blueberry ini nggak pernah dipakai, udah kecil ya? Ini kunci apa ya? Motor, motor, kunci motor siapa ini? Kawasaki. Coba tanya Lintang. Ini sepatu buat kalau main di laut. Ini karena di regen kenal nggak kayak kuatnya bawaan. Tempat saya dong, itu kan punya saya. Oh di atas? Ya? Enggak, ini di sini. Nanti tinggal. Bukan sebelahnya kan ada? Ininya didorong dulu ke sini atuh. Nih, ah. Tas ini, Mateh. Tas ini. Taruh aja di sini, nih tas ini. Ayun sekali ini sepatu. Nih, ini, aduh jangan dilipet gini atuh. Ini Gucci, Gucci, Teteo. Taruh aja di tas tas itu tuh. Tuh tas. Di setas di tas di atas tas, jadi nggak berantakan. Jangan digabungin, itu apa namanya? Ini kan baju buat olahraga. Gabungin sama olahraga, ini taruh sini, nanti ribet loh kalau saya suruh nyari. Ini topi ini, jelong. Ambil aja, mau punya anak enggak? Ini. Topi. Ini topi, topi, topi Dior, Dior, Gucci, LV. Kayaknya Hermes, kayaknya kreatornya bawa topi ini deh. Coba ambil. Coba. Itu dibawa taruh ke Alphard.